Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan melakukan perawatan pada pedal gas yang sudah menggunakan drive by wire. Kita akan melakukan pembongkaran dan pembersihan pada bagian dalamnya menggunakan kontak cleaner. Jadi pertama di sini yang kita lakukan adalah membongkar pedal gasnya dari mobil dengan membuka dua buah baut ukuran 10 mm. Setelah terlepas dari mobil, di sini ada 4 buah baut di bagian covernya yang akan kita lepas menggunakan kunci Torx T25. Setelah keempat baut itu sudah terlepas, kita bisa menggunakan bantuan obeng min ukuran kecil untuk mencongkel bagian covernya. Kita congkel secara perlahan saja. Dan inilah penampakannya ketika covernya sudah terlepas. Bagian ini nanti akan kita bersihkan semua menggunakan pembersih elektronik atau kontak cleaner. Kita siapkan kontak cleanernya dan langsung kita semprotkan saja ke semua bagian-bagian dari dalam pedal gas ini. Oke, setelah itu kita tunggu kering dulu dan untuk bagian yang bergesekan boleh kita olesi dengan gris tipis-tipis. Kemudian untuk bagian konektornya ini bisa kita bersihkan juga ya menggunakan kontak cleaner. Kita semprotkan, habis itu tunggu kering dan kita pasang. Terakhir kita nyalakan mobilnya, pastikan tidak ada check engine light dan juga pastikan pedal gasnya berfungsi dengan normal. Mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.